Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi nanganin mobil Mazda Biante non sky aktif dengan penyakit check engine nyala di bagian speedometernya, indikator check engine-nya nyala. Kita matikan dulu. Seharusnya lampu check engine kuning ini harusnya mati, tidak nyala ya. Nah, harusnya mati tidak nyala. Nah, setelah kita scan, kita lakukan pengecekan, ternyata ada bagian kerusakan. Nah, hasil scannya ini P2009 IMRC circuit. Nah, intake manipul ini intake manipulnya ada masalah ini. Setelah kita lakukan penyekenan, hasilnya ini ya. Hasilnya P2009. Nah, ini hasil scan-nya Mazda Biante. Sudah coba kita reset, tapi tetap saja dia nggak mau mati, masih nyala. Kita cek sekarang. Nah, hasil dari scan tadi adalah dua solenoid ini tidak berfungsi, tidak jalan. Dua solenoid ini rusak, tidak berfungsi, tidak jalan ya. Tempatnya di situ, di bagian mesin solenoidnya, switch solenoidnya satu, dua, tidak fungsi. Ini akan kita coba ganti yang baru dulu, nanti kita hapus. Ini solenoid yang kita coba ganti yang baru, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah. Ini sudah kita ganti dengan yang baru. Selang jalur sistem selang, ayo kita ganti selang. Setelah pergantian switch tadi, kita lakukan pengerisetan ulang. Coba kita hapus dulu nih, kita clear dulu. Sudah kita hapus, sudah normal, tidak ada DTC. Nanti kita coba lagi nih. Sekarang kita coba tes indikator mesin, belum kita nyalakan. Sekarang kita nyalakan, sudah mati, check engine-nya hilang ya. Lampu check engine udah mati, hilang.
Berarti sudah oke, normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.